Seterusnya, sifat yang nomor tiga adalah punggungnya lurus. Punggungnya lurus. Punggungnya itu lurus. Sampai-sampai para sahabat itu menggambarkan lurus punggungnya Nabi itu, kalau andai kata punggungnya itu diletakkan air, lastaqarra, air itu menetap, tidak akan bisa mengalir kepada yang lainnya, karena saking apa? Lurusnya. Kalau andai kata enggak lurus, pasti apa? Air itu mengalir kepada apa? Kepada yang rendah, kan gitu kan. Tapi karena saking lurusnya, dia mau lari kemana? Oh, lurus. Gak bisa. Artinya itu pensifatan secara mubalaghah, secara mendalam, saking lurusnya punggungnya Nabi ketika ruku. Berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi juga, rawal Bukhari, karena adalah Nabi idza raka'a, apabila ruku' hasara dhahrahu. Nabi apabila ruku' itu apa? Hasara dhahrahu, meluruskan punggungnya. Meluruskan apa? Punggungnya.